Saya nak tanya, maka masa makan ayam goreng keluar darah dalam tulang, apa perlu saya buat? Kena basuh semula atau bagaimana? Dengar baik-baik. Dia makan ayam goreng, dia seoranglah, tak bagi kita. Nampak? Bila dia patahkan tulang, nampak ada darah dalam tulang, hukumnya dimaafkan. Faham? Apa yang dimaafkan? Isi ayam itu boleh makan, walaupun nampak urat darah atau darah dalam tulang. Yang tak boleh, jika darah dalam tulang itu cair, dia gisak, gisak darah, itu tidak dimaafkan. Yang maaf, darah di tulang itu, daging di luar tulang, daging itu kita makan. Kerana apa? Darah yang dalam daging dimaaf, darah yang dalam tulang kalau kita telan dimaaf, yang tak maaf darah yang cair mengalir pada daging. Allah sebut dalam Quran, audaman mashuha, termasuk yang haram darah yang cair, yang basah, yang mengalir, haram. Okey, jadi lain kali kalau makan ayam goreng, makan-makan tengok ada darah dalam urat. Tak, jangan makan urat tu, makan isi saja. Harus tiba-tiba tak masak, ada darah dalam tulang keluar membasahi daging, tak boleh makan. Tandanya tidak dibasuh dengan bersih. Soalan seterusnya.